Nah, teman-teman, ini di belakang ya rumah Mbak Ajid ada pohon kelapa dan juga ada kolam. Ini rumah tetangganya ada satu. Abah teh seberapa lama ya tak sampean ke Damak Mun? Tinggal di sana ya, saya abah mah karaos ya gitu duit saya nanti. Iya, karaos nanti. Ayah salah tahun tak ayah tahunan? Wah, ada orang gunung gimana? Ada orang dia tadi nanti. Ya tuh kampung udah tinggalkan betulnya. Oh. Abah mah minangka anu masih kena bertahan di dia nya. Abah mah lain tu mina tadi ke kagunung bahu lah. Kenal dia pikir kejauhan sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusan. Nah, dalam video kali ini saya balik lagi ke kampung Garukap. Mau bersilaturahim dengan Mbak Ajid yang ada di bawah ya. Teman-teman, sekarang jam 11 siang, jadi cuaca sangat panas ya. Dan sekarang masih musim kemarau, jadi tidak heran ya kalau cuacanya sangat panas di sini. Dan rumah Mbak Haji itu dari sini kelihatan ya, yang ada. Nah, itu ada pohon kelapa. Saya mau melihat dulu ke sini, pemirsa, ke pesawahan. Nah, di sini banyak ayam, pemirsa. Dan ini sejauh mata memandang, ini pesawahan, pemirsa. Walaupun kelihatannya yang lebih jauh di sana sawahnya tidak tergarap karena kemarau, dan di sebelah sana juga tidak tergarap ya. Nah, pemirsa, saya sudah ada di belakang rumah Mbak Ajid, dan ini nampak belakang ya. Memang tidak terlalu jauh dari tetangganya, yang memang tetangganya ini di sini cuma ada 4 rumah dengan rumah Mbak Ajid ya. Nah, ini dia nampak depan rumah Mbak Ajid, pemirsa. Nampak sunyi dan sepi ya, karena memang beliau tinggal sendiri, pemirsa. Nah, teman-teman, ini di belakang ya rumah Mbak Ajid ada pohon kelapa dan juga ada kolam. Ini rumah tetangganya ada 1, 2, 3, tapi yang tengah itu kosong ya. Assalamualaikum. Hah?
naon deui ieu. Amangnya ka dieu ngarengok ka Abah. Sehat ba. Naon? Kopi ba. Allahu Akbar. Emang. Alhamdulillah. Nah, ka Abah we kopi tambah kesel. Alah. Abah teh tos seberapa lama ya sampean teu damang mun? Ting ngawisan eta ya Abah mah. Raos segitu duit kayeuna teh. Iye, we raosna teh. Aya salah tahun teh aya tahunan. Geus tahunan deui atuh. Eta tahun 2021 sana. 2021. Mohon. Terus tam eta nya. Ami kirang langkung kana 7 tahunan. Oh, terus 7 tahun. Terus tam 7 tahun. Kana 7 tahunan ieu kieu teh Abah ngarepok. Oh. Jadi mati rasa gitu. Jadi gerakeun mah biasa. Biasa digerakeun mah normal digerakeun mah. Mun upami dibapakeun kitu abot gitu. Oh, dibapakeun abot. Oh, berat nantinya. Tak gitu. Oh, mi kabumi teh kumaha kabumi? Kabumi mah ngarayap muntang kana dayeuh gitu. Oh, ngapai. Awe sing ngarayap nantinya? Awe sing ngarayap mah oh, iteuk nya iteuk. Mun. Nah, sehari-hari mah nangkring di dia, rawasin. Nah, emang rawasin tiis di dia punya. Tiis, panjir mah ya. Di dia mana nujung angin di dia. Angin di dia, di sampingnya. Sekarang kita coroting panon poeti paling kulon di dia. Di payunnya panas. Ujung-ujung di payun, dinya di lebat sok, alah. Panas di lebat mah. Nyekok aja di lebat mah. Tang, terus tang di abige bang, di cikon, ah. Anase namanya. Ikut kemana nyabana ini? Ngalapar ya ke arah sana. Oh, dan beresnya. Acan. Cai dinten hari ayeuna deui sih kan. Bate nyuci nyalira. Nah, ya masah aja. Ngaliwat itu. Aya ngaliwat apa mah kedai suka lewat, kedai kemahan. Ya keur apa mah. Oh, Kak, iya, kena seeng. Bisa. Karena aku, jadi saya karena saya yang di sepanan. Oh, itu nyangu setengah kilo teh dua dintenan. Dua dintenan? Di akel mah. Di akel mah. Kami dilewat masuk basinya. Ah, dilewat mah kerasa kali sekali kan. Nyamen yang kayak di akel tidak. Tapi mah acan tiasa di akel mah yang mute. Cuman dilewat yang kena magicom ini mah. Awal harus gaduh ngeji kom kompor oge. Gaduhnya. Gaduhan ah, cewek abah mana? Mohon. Asa non asa merenah kena kesuluh itu. Pami masak teh masak sangu teh anjing-anjing ke? Sonten. Dua dinten sekali bang nyangu teh. Oh dua dinten sekali. Hasil teman dihanet kan? Cetera hasil nak kumah nyangu na tu. Tu dihanet kan? Anut kan. Oh. Tak pemain sangu kain kamari dengan air lah anut kan. Gitu. Oh. Tadi tanya ini. Anut kan. Anut kan aja saya di ada di aku pun deh. Itu ya bapa. Jadi untuk rencel gitu. Oh. Air rencang nak kuma rencang nak lauk nak. Hari lauk nama aja sama memilih kan. Kami sebado non saya milik. Anon ayah rencang kadung milik mah uyah we cal uyah menanya ya ya balong nah no, ayah balong oke lah kemari di intesan kemari ngedek oh ngusir belangka sih nyangut nyangut luka kuna di mamujair cera elit kuna ngetak awet kena lauk nyawa luka juga kumai cera balong teh elitnya kabina-bina Tuhan orang sekalian gitu, kayak bahasa cekol atau sekalian budak teoriknya, lapor dah. Ajang bahasa minggu itu mah, sama. Ah, jangan saya dikobak sini kau yang kecaprak dah mah. Keng, pas sikit saya dikira ya. Kecaprak deh. Ya, anjing. Benar, jangan ya balong, jangan ya. Di usupan makomo, jangan di unak-unak, jangan kebenang. Ba, hari wengi teh keung di sanira. Wah, di dieu. Keung naon atuh? Netes puluhan taunnya. Puluhan taun. Cing Abang mah tara aya basa keung sieun teu ieu. Tara ti baheula ge Abang. Nya. Ah, pikiran ka refleksi teh sieun naon, atuh rokok teh geuna sorangan. Nya.
Itu ya Bama mikirkan. Ari di dieu teh bumi tos seberapa tahun? Di ngawitan rumah tangga. Di dieu teh. Abah teh. Da eta rumah tangga sareng almarhum teh nutus maot kitu nya. Pirang langkung kana 60 tahunan. 60 tahun. Wah, selamnya teh. Di dieu teh nya. Mun di dieu teh. Boro-boro aya jalan munnya ka kampung kurang. Wah, berora atuh. Jalan saya tak di suai kayak itu. Iya mampu ternyaki, mampu tuh saya bang itu. Dan saya ayak keneh gitu. Nya, nya di dari seberang bumi itu kau pungkur. Pungkur ngapi nu itu takannya itu. Oh. Itu sama ruh. Pak ada orang gunung di mana? Ada orang dia tadi nanti. Iya tuh. Kampung udah tinggalkan matanya. Oh. Orang dia orang kulon tuh orang tonggo anu di gunung aja nate bibit nama. Hmm. Oh, mereka aman banyak. Jadi anu jura apa nih kena pohon jura mana? Abama Minangka anu masih kena bertahan di dia nya. Abama lain ke mana? Tete ke kagunung bahula. Tete kena dipikir-pikir kejauhan sawah. Hmm. Kita ceng berenang orang dalam botas panen botas di sawah aja. Rumahnya itu dua. Mari di pusoran. Hari tak ngalih ke Mekar Jaya. Kunaon gitu makai ngalih ke Mekar Jaya. Pantas gerin di dia. Itu. Oh. Itu tuh anu ngalih ke itu tuh bibitnya mah Wasuhada. Oh. Tului Aki Umar Bungkur teh. Mang Nana. Ah Kang Jura ya kenapa Kang Jura. Oh. Pedah iya mah sawah pentingnya lebar pentingnya. Yang lebar. Itu dah itu ngaganggu sawah. Itu ngaganggu sawah. Insyaur mah. Wajib abah wongkol di dia nu anak kotakan. Hmm. Balik ya guys, kampung kurna mah tiras lembur. Ya teh deui. Kotakan teh teh. Oh. Zaman sepuh gitu, itu lembur. Jadi tinggal dua bumi di abah matunya kampung kurna teh. Cerang Ki Mahpud. Ki Mahpud nupan ana ya kosong aja. Ya. Mun anu batur mangalih ka tongo. Tah itu. Di dia tinggal abah. Hmm, tinggal abah. Duaan di dia teh. Dua bumi. Padahal ayeuna raos sendiri di dieu Surabaya mah kurang. Di Mekar Jaya mah. Kan dari jongkok mah jadi kota enak. Henteu. Boga pasar. Nya caur abi ieu mah dina nanti dina kanyamanan. Jadi itu mah bah kumanya. Ka zaman tebing Minangka ayeuna aya selang pinten. Minangka ayeuna dibagi-bagi cenanya geuning. Nya. Dibagi-bagi. Karujik. Di dia mah misalkan hasil tetanen tetebi ngangkut atau ngomong kerja aku dipanggul nanya ke mereka nak ojek ya sabar lah cerita satu hari usum panen teh ini kayak heleran cakep di dia mah ah heler ayah jadi ayah nama mobil obat ke dia ge bakal sugan bakal atau harus dugi ke dia nyamu teh aliman aliman kalinya ke jembatan ya tetah atas dibuka cenah harus nanti teh atas dibuka jalan mobil eta jamatan eta nu dinya atos atos mudah-mudahan sih turun ka dieu mobil teh cuman ituna kan dicor cikonangna iya ini teh jalan desa mah pindah terus dibuka ka desa na mah ka desa acan di desa na ditutup ada ka dieu masih kana keur paju ka dieu motor ge nyeseulan kantos aya jumaahan di dieu teh aya di dieu tadi masih eta tadi di deung ayeuna. Oh. Pungkur mah di dieu yang ada Jumat teh. Itu di desa. Itu ka desa gitu. Anu di kampung gue. Ka desa ada pamang atuh di dieu. Mohon aya. Kuasa ka RT anu ge atuh kura. Ku 25 beres ka RT anten. Dia teh 25 saya RT teh bari jeung tarabihnya. Bari bacacar di kulon, di tonggok di dieu pangkalan. Tengah aura-auran di dieu mah lembur di garuk-garuk mah. Tengah gunung. Mohon. Pamingga gunung mah da Gunung gunung mulai cikonang makin keras. Hmm. Dia mana ah. Jadi, cuman masing-masing gitu. Bari nya hari tadi sareng tatangga teh raosna teh tis ceuli herang panon nah, gitu ba. Eta. Teu kaganggu tetangga. Kan beda dina eta nana gitu. Mun urang garingkeun panas tiris gitu ari pajar jeung batur. Dina aya papait na hungkul pantenya. Taya pakumaha-kumaha. Nah itu sih astana kan, kemarin anu mau tuh kemarin. Asana dari dinya deh? Hmm. Itu asana padang kan, itu asana saung kau itu kalau uang itu. Oh, itu astana. Hmm.
bukan itu nanti itu ayah lelewana gitu nah berorang lelewaan aja nyanya gak ada pikirkan buat mikirkan mana anak-anak oke ditakonan bayar jadi perlu tarik nyisionan anu calon berhirup ya tak nak mama raya kasihan gitu berpogor ya nah udang kayak maut bakal nyeliranya bah ya itu orang sarwa bakal gitu mantan dikersakan oleh mantan waktu hari bumi teh banuseur nanti kapungkur paling mana iya tak punya paparan dengkul di dia teh lemur hungkul bah. Nah, pemirsa, di sini nangkring sangat enak nih. Anginnya sepoi-sepoi. Adem banget, pemirsa. Walaupun sekarang ini jam 1 siang, tapi di saung ini sangat enak. Sangat seger anginnya. Sepoi-sepoi. Dan mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian dan mungkin besok saya akan berangkat lagi ke Bandung, mungkin akan jarang upload lagi video dan silakan tunggu video-video selanjutnya dan mungkin saya akan pamit bah ya lebat nambah dapurna yang ningal bah aja. Buat aktivitas abah. Nah, pemirsa ini rumah si abah yang tinggal sendirian. Masya Allah, abah balas rezeki ya, abah. Nah, ini rumahnya si abah tinggal sendiri dalam kondisi yang kurang sehat, tapi rumahnya sangat bersih. Dan kata si abah, masaknya sendiri pakai ini. Pakai langseng, pakai seeng. Pakai seeng. Nah, rumahnya walaupun tinggal sendiri sangat bersih, bah. Ya, bersih nah. Ninggal kapairannya banyak. Itu dia. Oke, langsung kancu buka-buka. Nah, ya ruangan payuna bumi si abah. Masyaallah, rauseun bah bumina. Rauseun pisan. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dan nantikan video-video selanjutnya dari kami, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.